tips strategi buliah pakai teknik drag. Sebelum lanjut, inilah nama pemenang dari komentar terbaik di konten sebelumnya. Selamat ya buat kamu yang dapat hadiah dari VC Gamers. Ngelihat orang main FF kok pada jago gitu ya pakai teknik drag? Sementara kita, lah, diem aja tangan bisa geter sendiri. Gimana caranya biar sejago itu? Ajarin dong, Puh, Sepuh. Drag shot di Free Fire. Itu teknik tembak di mana pemain menggeser atau drag layar secara cepat buat ngarahin bidikan ke kepala musuh. Terus nge-shoot dengan tepat, cuy. Misal, ada musuh nih, tahu-tahu dateng, langsung drag aja dan arahin ke kepalanya. Itu namanya teknik drag. Nah, itu gimana caranya? Jadi, pas kalian lagi nembak musuh nih, dan aim udah merah, tinggal geser aim ke atas aja. Ini yang namanya disebut drag shot. Dan Mimin kasih tips nih, kalian bikin peluru kena kepala musuh, biar nanti damage-nya itu maksimal, cuy. Buat drag shot lebih jitu, setting sensitivitas di Free Fire itu penting ya. Pas aim merah, geser ke atas biar peluru kena ke kepala musuh. Sesuaiin sensitivitas juga biar gerakannya tuh lancar gitu. Terus HS makin gampang deh. Jadi teknik drag ini emang jitu banget. Plus pasti bikin musuh kesel karena sering kena HS. Widih, bakal jadi pro nih. Praktekin lah, jangan OO doang. Komen di bawah alasan kenapa kamu harus Richard DM di VC Gamer. Komen yang paling menarik bakal dapat membership light dari Mimin. By the way, sejago apa kalian pakai teknik drag?